Perjalanan Timnas Bola Voli Putra Indonesia pada kejuaraan AFC Men's Volleyball Championship 2023 telah sampai pada babak 12 besar. Pada babak 12 besar nanti, Indonesia bakal menantang sang juara grup F, yakni Korea Selatan. Untuk laga Indonesia versus Korea Selatan, akan ditayangkan secara langsung, melalui Moji TV, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, di Hall Utama Gadir Arena, Urmia, Iran. Pertandingan babak 12 besar kali ini, adalah ujian bagi Dio Zulfikri dan kawan-kawan, untuk bisa menembus babak 6 besar nantinya. Pasalnya, Korea Selatan adalah merupakan kontestan kejuaraan voli Asia, dengan peringkat 28 dunia. Namun, jika dilihat dalam pertandingan sebelumnya, Farhan Halim dan kawan-kawan, bermain dengan cukup lepas dan bagus, karena menang 3-1 dari Kazakhstan, dan mampu mengimbangi permainan dari tim tangguh China, dengan peringkat dunia ke-26. Demi menghadapi babak 12 besar melawan Korea Selatan besok, Timnas Bola Voli Putra Indonesia, diharapkan untuk selalu tetap bermain lepas, dan tak ada beban, agar mendapat hasil yang sempurna. Pasalnya, kemenangan besok, akan menjadi harga mati, untuk mewujudkan target hingga babak 6 besar, kejuaraan voli Asia, yakni AFC Championship 2023. Ayo terus dukung Indonesia juara dan salam olahraga!